So, hello, what's up guys, balik lagi sama Lima Dead. Dan kali ini gue bakal mainin Raf lagi teman-teman ya. Dan kali ini ada update baru dari Raf. Gue agak telat mainnya teman-teman ya, maaf ya. Jadi update-nya itu ada yang namanya Tawon. Jadi bisa bikin kayak sarang lebah gitu teman-teman ya. Jadi coba kita lihat langsung aja ya. Jadi ini ingat ya, rumah gue masih seperti ini. Gue belum ada benerin lagi atau upgrade lagi. Sementara gue biarin gini dulu aja. Nanti gue bakal cari waktu untuk upgrade lagi teman-teman ya. Terus di sini gue bakal kasih tahu item barunya itu. Mungkin kalian udah banyak tahu, tapi ya udahlah kita bahas aja ya. Jadi di sini ada yang namanya sweep net. Sweep net useful for catching bugs. Jadi berguna untuk menangkap serangga. Oke, kita learn dulu. Kita udah dapat sweep net. Terus kita bakal nanti buat ini ya. Beehive. Jadi beehive ini kita bisa bikin sarang tawon, teman-teman. Jadi sarang tawon itu memerlukan bijar. Jadi apa sih namanya, toples yang isi tawon teman-teman ya. Jadi kita harus nangkep tawonnya dulu ya. Kita masih ada TV gede nih, TV gedenya kita harus ini aja nih. Nih buat kalian yang bilang pengen tahu TV yang XXL seperti apa ya, kayak gini nih. Nanti kita bisa buat nobar ini, nobar MotoGP di sini ya teman-teman ya, atau kita nobar chat horornya belum ada di sini. Kita taruh TV gede banget. Oke, jadi kita bakal buat dulu tadi mana sih namanya sweep net. Di sweep net itu memerlukan fine guard 2 sama bolt 1. Oke, bolt 1. Aduh, kita penuh nih. Kita kayaknya buang dulu ya. Jadi ini gua pakai mod. Jadi modnya itu biar nggak malam. Jadi kalian bisa ada modnya supaya nggak malam ya, karena malam itu gelap banget, teman-teman. Oke, jadi gua kayaknya gua taruh dulu berapa ini, soalnya banyak yang penuh. Ini gua banyak yang nggak perlu sih, gua taruh di sini aja dulu ya, teman-teman ya. Banyak yang gua nggak perlu, gua taruh sini aja dulu semuanya karena kita belum perlu berlayar lagi ya. Oke, jadi di sini kita perlu bolt 1. Bolt itu dari metal ingot. Coba kita cari ke kapal sebelah dulu ya bahannya teman-teman ya. Sebenarnya gua bisa aja langsung munculin bahannya kayak mod, tapi ya udah kita ambil aja. Ini bahan-bahan yang gua udah kumpulin kemarin tuh, bisa bikin bolt 1. Terus fine guard. Fine guard itu gue udah bikin belum ya fine guard ya? Kayaknya belum deh. 8. Kita pakai smelter yang baru yuk. Kita tes smelter baru kita di sini teman-teman ya. Oke, hop. Ding 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 ding. Nih kita coba nih yang baru nih. Wah, mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa. Bleng 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 bleng. Insert bleng. Insert bleng semuanya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Jadi, gue juga kemarin lupa ngenalin nama kepala-kepala hewan aku teman-teman ya. Jadi ini namanya ikan melotot. Tuh kan, ikannya emang benar-benar melotot teman-teman tuh. Serem banget lihat sampai namanya ikan melotot. Terus ini beruang, namanya beruang lemah karena ini beruangnya lemah dan gampang dibunuh. Terus ini ada burung, burung ngeselin namanya. Karena ini benar-benar ngeselin banget, burung lempar-lempar batu dari atas ya. Hiu, ini namanya hiu pemakan kayu teman-teman ya. Terus ada ini babi, babi mabuk ya, karena ini dia mabuk ya, sering nabrak-nabrak pohon namanya kalau dia lari. Tuh mana hiunya tuh, makan kayu gua itu pasti. Oke, udah selesai, kita ambil dulu fine guard-nya, ada 5. Oke, nice. Terus kita craft sweep net, kita dapat sweep net teman-teman ya. Oke, kita dapat sweep net ini. Hop, wah, kayak SpongeBob teman-teman ya. Hop. Tips pakai yang nangkap. Oke. Jadi kalau nggak salah kita bakal ke Pulau Balboa sekarang. Jadi untuk dapetin tawonnya itu, jadi kita harus ke Pulau Balboa mungkin ya, ke tempat yang ada honey-honey-nya ya, tempat yang ada madunya teman-teman ya. Jadi kita bakal coba ya, kita bakal coba ke sana teman-teman, supaya siapa tahu ada tawon teman-teman sana ya. Kita langsung ke sana aja. Oke, okay? Let's go. Kita akan cari tempat yang ada tawonnya. Kira-kira di mana ya? Oke, kita coba cari teman-teman tempatnya teman-teman ya. Kemarin kalau nggak salah sih tempatnya itu di tempat naikan gitu ya. Mana sih tempat naikan untuk ke ininya? Gue lupa jalannya. Pokoknya ada tempat naik untuk kita bisa langsung ke itu. Deket, pokoknya deket relay 6 kalau nggak salah teman-teman. Oke, kita cari-cari dulu ya. Relay 6, pokoknya kita cari-cari lah. Gue agak lupa juga jalannya teman-teman. Jadi kita coba-coba aja jalan. Di mana kamu? Ini kita bakal naik dulu karena tempatnya tuh mungkin agak atas teman-teman ya. Gue soalnya inget
kemarin itu ada kayu-kayu, ada honey-nya mungkin di sana. Oke, okay? Mana ya jalannya? Itu bukannya bukan relay 6. Oke, okay, kita ke relay 6 ya. Sambil jalan-jalan ya, kita pengen menangkap-nangkap tawon namanya. Semoga nggak ada beruang nih. Ntar kalau ada beruang bahaya, gue siapin spear dulu nih. Oke, okay, jadi gue udah siapin machete teman-temannya kalau ada beruang ntar ya. Mana tawonnya? Kok nggak ada sih? Oh, ini tawonnya? Hak tangkap? Nggak bisa. Nggak bisa tangkap? Kalau kita ambil kalau kita ambil ini gimana? Jadi tapi nggak ada tawonnya di sini. Tadi ada tawonnya tapi nggak bisa diambil. Nah loh, terus gimana nih? Oke, mungkin bukan di tempat ini ya. Oke, kita cari lagi lah tempat lain lah. Oke, kita cari lagi tawonnya. Oke, di mana kamu tawon? Oke, kita cari lagi ke atas teman, supaya tahu ada di atas ya. Itu di bawah juga ada kursi, masih gue belum ngerti apa itu. Ya udahlah, biarin aja. Kita akan coba menangkap tawon, teman-teman. Taus, minum dulu. Tawon, di mana kamu? Apakah ada di sini? Tawon. Kok nggak ada sih? Ya, kecewa. Tawonnya nggak ada di sini, teman-teman. Jadi di mana dong tawonnya? Oke, kita masih coba-coba aja cari ya. Siapa tahu nanti dia tiba-tiba ketemu, teman-teman. Oke. Tawon, di mana kamu? Oke, kita misi mencari tawon dulu, teman-teman. Nah, ini nih. Ada beruang nih, bahaya nih. Tuh. Kena juga. Ayo tinggal kena. Hap. Ternyata lebih lama ya pakai machete ini daripada lebih enak pakai tombak kali ya. Lebih cepat kali ya. Oke, kita ambil dulu lah, lumayan leader sama romit. Oke. Jadi kita bakal lanjut lagi nyari mana sih ini tawonnya? Kok nggak ada tawon sih? Tawon, kamu di mana tawon? Apa di sana ya, di bawah itu kali ya? Coba kita cari ke sana teman-teman ya. Tuh kayaknya ada tempat gede. Siapa tahu tawonnya di sana, oke? Okay? Tuh tuh, tempat sana tuh. Let's go. Kita akan mencari tawon. Kok tawon sih? Itu lebah kan harusnya gue bilang. Tawon sama lebah beda nggak sih? Beda ya? Ya itulah pokoknya lebah ya. Sorry kalau salah ngomong ya, pokoknya lebah lah. Malah tawon gue bilangnya lebah-lebah teman-temannya lebah ya biar enakan. Gue soalnya nggak tahu itu lebah apa tawon yang benar bilangnya. Semoga ada di sini ya. Semoga ada lebah di sini. Tapi ada beruangnya. Kita lawan beruang dulu kali ya. Tapi nggak ada sih tawonnya. Ih sedih. Sini beruang lawan aku. Aduh kena. Up. Aip. Gak kena. Aduh kena. Mati. Kayak ada suara tawon. Tapi tawonnya gimana cara ngambilnya? Ini kan. Ini ada tawon temen tuh. Ada tawonnya. Tapi gak bisa diambil. Gimana cara ngambilnya? Apa tawonnya harus kita hancurin dulu sarangnya? Itu udah sarang tawon misalnya. Oke, kita coba di sini teman-teman ya. Di sini ini ada kayu-kayu, ada ini juga, ada berries juga, tapi nggak ada ini, nggak ada lebahnya. Di mana dong gue nyari lebahnya nih? Wah, di atas. Berarti dia nggak selalu ada di dekat madu, teman-teman. Jadi dia kayak terbang bebas gitu ternyata ya. Dia ngapain di atas sana lagi? Dia mau buat sarang ya? Coba dah. Kita tangkap yuk. Dia kayak mau buat sarang, teman-teman. Dia mau buat sarang. Aduh, jatuh.
Ah, tolong jatuh. Aduh, jatuh kan. Aduh, kejebak. Kejebak, tolong. Mau naik aja enggak bener. Oke, kita cari dia ya, Dia masih di atas kan, masih. Dia mau buat sarang kayak di sana, teman. Dia mau buat sarang sepertinya. Kita naik dulu. Nih, tangkap. Hop. Kok enggak dapat? Oh, dapat 4 bijar. Oke, kita langsung dapat 4 bijar ya. Oh, itu ada lagi. Banyak juga. Dia naik ke atas. Coba kita turun ya. Ternyata banyak juga ya. Mana ada beruang lagi? Tangkap dulu. Hop, dapat. Yes, kita dapat. Wih, ampun, Pak. Hop. Kita udah bunuh berapa beruang di sini ya? Kasihan beruangnya loh, kita bunuh. Tapi demi dapat kulitnya ya. Supaya kita bisa bikin armor. Ingat, gua belum punya ini nih, belum punya lama nih. Belum bisa bikin armor, teman-teman ya. Oke, kita langsung balik aja sekarang ke perahu ya. Oke, sekarang kita udah sampai rumah dan kita bakal coba dulu. Ini kayaknya kita taruh di resource. Ih, jatuh. Kita taruh di resource dulu, teman-teman ya. Supaya ntar kita bisa buat sesuatu dari ini, oke? Kita open, kita taruh sini dulu research. Nah, kita bisa bikin beehive, teman-teman. Nice. Oke, sekarang kita coba ya bahan-bahannya apa aja sih beehive itu. Kita lihat. Beehive itu bahannya plastik, plank, plastik, clay, hinge, sama bijar 15. Oke, jadi gue harus ngumpulin bahan-bahannya dulu. Abis itu bakal gue buat beehive-nya, teman-teman ya. Oke, jadi gue udah ada itemnya. Dan sekarang kita bakal craft beehive-nya, teman-teman ya. Kita lihat seperti apa. Oke, kita punya beehive, teman-teman. Nice, kita taruh di mana nih beehive? Wah, ini TV-nya ngalangin aja nih. Apa kita cari tutorial ya? Cara berternak lebah, teman-teman, gimana? Di YouTube ya. Kita taruh sini aja dulu karena kita belum ada hewan di sini. Ya udahlah, kita taruh sini aja dulu ya. Sementara aja supaya tahu gimana sih bentuknya ini lebah-lebah ini. Ini depannya mana ya? Oke, kita coba taruh sini. Nice. Ada bikin. Mungkin kita harus naruh beberapa bunga di sini, teman-teman ya. Coba kita lihat. Kita kayaknya harus naruh beberapa bunga ada di sini. Berarti kita perlu pot. Nah, kayak gini. Small crop pot, bigger than large pot, crop plots. Oke, gua siapin bunga dulu coba ya. Oke, gua udah craft ini plotnya, coba gua taruh sini aja kali ya. Terus gua plant red seed, kita tanam ini ya. Ini gue udah siapin beberapa ini sih, beberapa bunga. Oke, kita udah. Terus kita siram ya coba ya. Siram. Oke. Kita tunggu coba apakah dengan ada bunga ini lebahnya bisa datang. Oh. Oke, lebahnya mulai datang sih. Oke. Kita ubah dulu ya binatang invisible jadi binatang campuran. Binatang campuran. Oke, kita nunggu coba sampai ininya bunga kita kembang ya. Kok kembang? Ya bener sih, bunga kita tumbuh. Kita lihat apakah bakal ada tawon dan kita bisa ambil gitu loh di sini. Apakah kita bisa ambil rumah apa honey-nya dari sini? Gimana cara ngambilnya? Gue belum tahu juga. Kita coba aja, tunggu ya sampai bunganya ini tumbuh, oke? Oke, teman-teman, jadi ini udah tumbuh ya, tanamannya udah cepat banget tumbuh ya. Terus gua kira kurang, jadi gua tambahin di sini lagi 3 bunga. Ternyata enggak sih, ternyata emang butuh waktu. Jadi kalian cuma butuh satu aja sih di sini. Ada 3 bunga, harus deketin bunga, ntar lebahnya bakal ada di sini dan dia bisa ngasilin, teman-teman. Kalau dia sudah kayak keluar air-air gini, berarti udah bisa di panen, teman-teman ya, dipanen, di harvest, teman-teman ya. Jadi coba kita ambil. Oke, dapat satu doang. Satu doang dapatnya. Ya ampun, susah banget dong cuma dapat satu doang. Oke, coba kita pasang sekarang honeycomb-nya di research table, teman-teman ya. Oke. Research, kita bisa bikin honey sama good healing sleeve. Nice. Bisa bikin honey, teman-teman. Oke, nice. Jadi kayak ke depannya kita bakal bikin peternakan lebah, teman-teman, gimana? Kita bikin peternakan lebah nanti ya. Kayaknya seru sih kalau kita bikin peternakan lebah.
Eh, cakal eh. Wah, burungnya ngeselin nih. Berarti bahaya, kita harus buat orang-orangan sawah nanti ya. Kalau emang ada burungnya, ini kita bikin scarecrow biar dia nggak datengin, teman-teman. Oke, nice. Jadi guys, gitu aja teman-teman gue mainnya. Ini cuma buat ngeliatin kalau ada update baru dan kita bisa bikin sarang lebah, teman-teman ya. Dan next, gue bakal bikin mungkin peternakan lebah. Dan juga kayaknya enak kalau gue bikin kebun binatang, teman-teman. Jadi gue bakal bikin kebun binatang ya nanti ya, coba di raft ya. Semoga bagus ya gue bikin kebun binatangnya ya. Tapi sebelumnya gue harus siapin lagi tempat. Gue harus bikin tempat di mana lagi untuk bikin kebun binatang dan tempat peternakan lebah ini. Apa di belakang ini ya? Mungkin gue buat di belakang ini lagi. Tapi waduh, kalau gitu kapal gue jadi gede banget dong. Gak bisa jalan nanti. Ntar perlu engine banyak lagi. Ya udahlah, gak apa-apa lah, pokoknya kita seru-seruan aja. Jadi gue bakal buat lagi nanti di belakang itu bakal ada kebun binatang sama peternakan lebah, teman-teman ya. Dan ingat juga di atas ada yang belum jadi ya. Kita juga bakal bikin internet raft simulator, teman-teman ya. Jadi gue bakal buat warnet di sini. Nah, ini warnet kita nih baru segini doang ya sama bioskop mini kita. Oke, jadi gitu aja dulu. Di next gue bakal bikin kebun binatang dan peternakan lebah dulu, teman-teman ya. Oke, jadi jangan lupa like, comment, subscribe dan share teman kalian kalau kalian suka sama konten raft gue, teman-teman ya. Jadi, thank you banget dan see you next video dan bye-bye. Bye-bye.